myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jema Official Bolo. Oke, kesempatan konten kali ini, ini edisi nyore, cuma agak nyisih sedikit yo. Konten kali ini kita akan mereview lagi si Mega Pro. Kilo Mega Pro nih. Jadi review Mega Pro Hiu. Pak ngarani opo? Wali Songo Style, Wis Songo Style. Jadi hari ini kita akan mereview Mega Pro ini, nanti tak ungkap untuk spek-speknya juga, part-partnya juga. Jadi ini kemarin sandangannya, apa pak sandangan ini? GL. Sandangannya GL. Oh. Eh, Wisongo. Jadi kemarin sandangannya GL Wisongo, terus dapat sandangan lagi. Menurutnya tertarik sih, menurut saya tertarik untuk edisi apa konten kali ini, dana pelajar buat dana pelajar yang ingin bangun herek kah atau ingin modifikasi motornya, mungkin ini nanti bisa buat inspirasi kalian. Oke, langsung saja kita review. Ya oke, Bolo, jadi kita langsung review aja, nggak usah banyak ngomong. Seperti biasa, kita review biasanya kan dari depan ya. Langsung saja kita dari depan dulu. Untuk gas kontan pakai IZ. Ini simple. Soalnya ini modifikasinya itu apa ya? Herek style, yang Wali Songo style, nggak terlalu banyak-banyak aksesoris. Sini pun juga nggak banyak aksesoris. Oke, lanjut. Ini pakai IZ, terus gas kontan poselnya nggak apa-apa, Pak? Gawan IZ. Oke, jadi ini gawan ini apa itu bawaan IZ-nya, bawaan holder kanannya. Terus yang holder kiri nggak ada. Ini juga bawaan dari gas kontan. Lanjut ke ini pengereman. Pengereman lu ngarep ora enak ya? Eh? Bablasan ini ngarep. Terus lanjut ini aja. Ini pakai Brembo. Jadi ini cuma pasangan, nggak fungsi yo. Cuma pajangan. Terus lanjut ke ini. Sini ini juga set, ini set yo. Oh, set Brembo, set kanan kiri. Cuma ini enggak diaktifkan koplingnya pakai Brembo. Nah. Oke, terus lanjut ke setang stir. Ini pakai Dai. Tipe apa ini? Tipe low. Tipe low. Setang stir pakai Dai tipe low warna silver. Terus lanjut ke ini. Untuk T atas pakai apa ini, Pak? Ini gawane. Gawan rokok. Gawan rokok. Oke. Cepat bro, jangan lewat bro. Jadi ini T atas pakai gawan rangka apa ini? Gawan MP. Gawan MP. Ini pakai M. Ini Tiger kok ya, Pak? MP atau Tiger ya? MP. Podo ya. Meh, podo. Coba yang tahu barang ini komentar. Jadi ini pakai MP, kalau nggak Tiger, terus ini dipoles. Yang atas dipoles, lanjut ke bawah, untuk T bawah juga bawaan gawane ya. Ini pakai MP Mega Pro. Yang atas dipoles, yang bawah atas krom poles gitu ya. Oh, krom. Oh, krome nglontok. Krom nglontok, cuma yang bawah enggak di krom. Ini masih bawaan. Terus lanjut ke selobokan. Selobokannya pakai kok selobokan? Kupingan model selobokan, terus disambung dengan CNC. Kayak gini. Untuk batok pakai jute. Pajangan ya ini. Pajangan enggak aktif. Jadi ini pajangan doang biar stylenya lebih mantep street. Oke, terus lanjut dari depan udah, bawah ke spakbor CS1 ya toh, CS1 coak, ini dicoak sendiri, terus ini dipotong CS1. Untuk skok sendiri ini pakai apa pak? MP. Pakai Mega Pro potongan. Oh, ini potongan. Nah, ini polo tak agak jauhin dikit yo. Jadi ini potongan, udah potongan. Kalau standar pastinya tinggi. Ini udah potongan, jadi agak turun. Motongnya pirang senti iki? 10 senti. Oke, 10 senti. Potong 10 senti. Terus lanjut ke bawah langsung. Velg sendiri depan pakai apa iki, Pak? Rossi.
Lowongannya Rossi, ukurannya 120, warna silver. Terus lanjut ke tromol. Oke, kita lihat dari sini. Gak ada mereknya. Ini kayaknya CNC nih. CNC. Model piringannya baut 4. Nah, ini ada ini pelandasnya piringan ini bautnya 4. Model CNC juga. Gitu. Untuk ukurannya velg tadi 120 ya. 120, terus lanjut ke ban. Bannya depan pakai Primac. Primac SK2. SK2 ukurannya 50/90 ring 17. Primac SK2. Yo, yang depan seperti itu, disimak baik-baik biar teman-teman yang tanya-tanya, yang penasaran nanti terjawab. Terus lanjut ke sini. Nah. Ini pasti kalian udah pernah tahu sih untuk tangkinya. Jadi ini kemarin itu dapat tangkinya warnanya apa, Pak Ding? Hijau. Hijau ya. Terus saya duduk nih. Diganti yang hitam. Oh, ganti desoke pas. Ini. Oh, sini. Sini desok. Oke. Okay. Kelihatan jelek. Kelihatan jelek. Jadi ini pakai tangki hitam. Ini kalian pastinya tahu punya siapa. Pokoknya kalian tahu stiker ini kalian pasti tahu sih yang teman-teman lama. Ini punyanya Mas Rizky yang Peko Piko. Jadi dipinjam dulu terus ditaruh sini. Sing ijo kira-kira kapan ini? Lek ngaruh dijual saja. Dijual saja. Soalnya minus. Oh, minus. Oke. Okay. Jadi ini pakai tangkinya Mas Rizky. Oke, terus lanjut ke belakang. Untuk jok sendiri ini juga diseset. Sesetan. Seset tipis banget. Yo, seset tipis dirapikan. Seset tipis dirapikan. Terus lanjut ke belakang untuk boxnya sendiri bawaan orisinil yo, orisinil. Cuma ini udah didempul, didempul. Ini mbok enggak tahu ini kenapa kok didempul, enggak tahu. Soalnya dapatnya juga gini. Terus lanjut ke belakang stop lamp modelnya kayak gini. Ini di apa ini ya? Ini oh di repaint ulang. Ini di repaint ulang, terus lanjut ke bagel chrome ya. Mohon maaf ini udah situasi udah agak sore banget. Ini bagel chrome, terus lanjut ke spakbor bawaan cuma dikepras. Nih, di model street. Oke, lanjut ke skok belakang pakai Tiger. Tiger impor. Oh, Tiger impor. Untuk cepetan ya, Pak. Untuk oh, Tiger impor. Ini pakai Tiger impor, terus lanjut ke velg belakang ini pakai Jin V, ukurannya 140. Dicoak ya. Apa lek ngarani? Bubut miling, dibubut miling kayak gini motifnya. Tromolnya dibuat. Oh, tromolnya ini nggak apa, Pak? Yamaha kecil. Ini pakai Yamaha kecil dibuat. Ini dibuat miling. Ini di apa nih lek ngaran? Di soda api. Soda api sing pito? Soda api kaya apa? Soda api kaya apa? Kaya melunturnya cat toh. Wow. Iya. Modelnya kok remover. Tapi kuwi di banyu, di komling banyu. Wow, di komling banyu. Oke, kurang tahu ya saya teman-teman. Nanti kalau ada barang mungkin sepil-sepil cara soda api gimana nanti tak tunjukin. Oke, terus lanjut ke belakang ban. Ini pakai Kenda. Ukurannya 60/80 ring 17. Batiknya kayak gini kalau Kenda. Yang tadi depan 50/90, yang belakang 60/80. Jadi beda merek juga beda ukuran. Biasanya teman-teman beda merek sama ukuran, ini beda merek beda ukuran ya bolo, dicatat. Oke, lanjut ke belakang untuk arm pakai GL. Arm pakai GL standar. Terus untuk rangka sendiri juga standar MP, cuma di dalam ini udah di apa ya, ditata rapi lagi, dibentuk yang rapi. Ini nggak bisa dicopot sih soalnya ini ada obengannya. Oke, terus lanjut ke sini. Sudah mungkin dari sini, simpel sih motornya. Untuk gear sendiri ini pakai gearmu apa lagi? Mereknya SS. Oh, triple S. Ukurannya buri? 33 depan? 14. 33 14 ukurannya SS. Set rantai triple S. Oke, sih bentar agak sini aja biar kalian kelihatan. Soalnya sini banyak orang ya, Bro.
Oke, terus lanjut. Rantai sudah menuju ke knalpot terlebih dahulu. Pakai DSM produk Boyolali. Terus lanjut untuk mesin, yo. Ini mesinnya asli MP, Pak. Asli MP. Untuk speknya 70 68. Terus 70 68 70 langkahnya 68 seker ya. Oh, ya. Revisi 70 langkahnya 68 sekernya. Seker pakai VIM ya. Pakai VIM terus lanjut ke bagian kop. Kop racian bengkel, Bro. Oh, racian bengkel. Oke, jadi kop racian bengkel. Oke, ini bisa ditanyakan ke bengkelnya langsung juga enggak apa-apa. Kalau pengin garam-garam di sana juga enggak apa-apa. Oke, terus lanjut ke knalpot. Kok knalpot? Karbu pakai Keihin PWK ya, Ki? 35 Superflow. Wah, gila, Superflow ini modelnya. Oke, mungkin segitu. Udah ya, teman-teman. Ini soalnya udah azan. Nggak enak, soalnya ini tadi juga kewengen. Ini nanti kalau kecendak atau gimana nanti di setting sekalian. Kalau nggak kecendak ya nggak apa-apa sih. Besok-besok aja. Oke, makasih ya, Mas. Oke, Harul. Siap. Oke. Terus ngonai ya. Oh, sementara. Adan ndak penak to? Ndak penak. Engko lek misal anu di 4 nih sesuk apa kapan-kapan lah. Motor rada galak lur. Angel dimomong. Sik ngenteni kanca-kanca iki. Endi iki? Kok balik ngalor lur. Itu nih kok yun tak tebal yuk kakek tak jalan nih.
kontaknya apa ya, ngetan. Pengennya lah. Yo yo.